Presiden Joko Widodo mengaku telah bertemu dan menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan putranya Gibran Rakabuming Raka usai unggul dalam penghitungan cepat atau quick count Pilpres 2024. Jokowi mengungkapkan pertemuan itu dihadiri 4 orang, tapi ia enggan membeberkan siapa saja yang hadir. Meski unggul versi hitung cepat atau quick count, Jokowi meminta Prabowo Gibran beserta pendukungnya tidak terburu-buru dan menunggu keputusan KPU terkait hasil Pilpres 2024. Selamat, selamat. Ketemu langsung. Udah. Kapan, Pak? Malam. Berdua atau berempat? Siapa, Pak? Ya, nggak perlu saya sebut. Hasil penghitungan quick count itu adalah metode penghitungan yang ilmiah. Tetapi apapun, kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Jadi, sabar. Tapi Pak, sudah berkomunikasi belum, Pak? Ojo ke susu.